Ya, Ivo dan juga pemirsa, ini cukup membanggakan di mana Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kemarin menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Humas Polri 2017. Nah, dalam kesempatan itu Kapolri memberikan penghargaan kepada iNews untuk kategori pemberitaan program dan juga kinerja Polri di media televisi. Kita saksikan informasi ini, ya. Namun kita juga harus pamit karena sudah jam 7.30 ya. Saatnya rekan kami Kutsia Firdausi akan membawakan informasi uniknya Indonesia dalam program Wajah Indonesia. Ya, saya Ivo Nasution. Saya Rio Pambudi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini ya. Sampai jumpa. Mabes Polri menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Humas Polri 2017. Raker dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilaksanakan di Gedung Rupatama Polri, Jakarta. Selain para kepala bidang humas dari Polda di seluruh Indonesia, acara ini juga dihadiri oleh mitra Polri dari unsur media yang diwakili oleh para pemimpin media. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Untuk membangun public trust ini, yang menjadi elemen penting untuk survive-nya organisasi, termasuk organisasi Polri, maka sudah pernah kami sampaikan ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kinerja, terutama dalam bidang pemeliharaan kantin emas, kita bisa menangani atau menekan pelanggaran-pelanggaran, gangguan-gangguan kantin emas, dan yang lain. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, termasuk perbaikan kultur dalam Polri. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan manajemen media. Kapolri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra Polri. iNews TV dan pemimpin redaksi Rizal Yusak mendapatkan penghargaan dalam kategori pemberitaan program dan kinerja Polri di media televisi. Selain itu, Kapolri juga memberikan penghargaan atas kinerja terhadap para Kabid Humas, diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kabid Humas Polda Papua, dan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Rakernis akan berlangsung selama 3 hari hingga 17 Maret mendatang. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Alpi Yuda, MNC Media, memberitakan.